Ini tutorial untuk buat konektor masker hijab yang saya mau buat seperti ini. Yang kita butuhkan benang, benang polycherry, kemudian hakpen nomor 4. Caranya untuk awal, kita mau buat slip knot dulu ya. Kita akan buat slip knot seperti ini caranya. Slip knot, kemudian kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Setelah itu kita buat double crochet di sini nih. Double crochet. Kemudian kita buat kelopak yang pertama. Caranya 3 rantai. Kemudian kita double crochet di sini. Masuk sini. Double crochet cluster di belakangnya. Masuk, kita ambil seperti ini, ambil sekali lagi, masuk lubang yang tadi. Setelah 1, 2, 3 baru kita gabungkan seperti ini. Kita ulang ya, 1, 2, 3 dan ambil masuk ke dalam sini. Ini udah kita ambil, kita jadiin double crochet ini. Nah, terus kita buat lagi kelopak, 1, 2, 3, kita ambil lagi masuk ke sini, ke lubang ini ya. Kita ambil lagi, kita masuk lagi ke sini. Setelah 1, 2, 3 baru seperti ini. Kita mau buat ini sebanyak 8 kali. Jadi yang 2 double crochet 8 kali, terus yang kelopaknya ini 3 double crochetnya 8 kali juga. Nah, ini yang terakhir kita buat. Kita hitung dulu ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Satu kesatuan ini enggak boleh. Pokoknya yang terakhir harus 3 ini, yang kelopak terakhir harus ada 3 double crochet-nya. Kemudian kita buat 5 rantai, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita double crochet di sini nih. Kita buat kelopak di sini. Kita ambil dulu, kita masuk sini seperti ini. Tuh, kita buat 3 kali ya. 2, 3. Nah, kalau udah 4, 1, 2, 3, 4 seperti ini ya, kita gabung jadi satu. Nah, setelah seperti ini kita buat lagi 5 rantai, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita masuk lagi ke lubangnya ini. Kita buat 3 double crochet lagi, 3 kali double crochet, 1
baru kita tarik setelah jadi seperti ini. Nah, untuk yang ke lubang selanjutnya nih, di yang dua double crochet ini nih, ini nggak perlu 5 rantai, tapi langsung masuk aja ke sini. Kita buat lagi 3 double crochet, 2, nah 3 ini. Nah, kita masuk ke sini, tapi ini kita buat 5 rantai lagi. 1 2 3 4 5, kita buat 5 rantai. Satu, kita bikin double crochet lagi di sini. 1 2 3, ya, terus kita gabung jadi 1, jadinya seperti ini. Nah, terus masuk lagi ke sini, ke double crochet ini, tapi enggak kita buat 5 rantai ya, kita langsung masuk aja. 1 2 3, ya, seperti ini ambil. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ambil 5 rantai lagi. 1 2 3 4 5, terus kita masuk lagi ke lubang yang sama tadi, kita buat lagi 3 double crochet. 1 2 3, setelah jadi kita ambil. Oke, seperti ini ya, jadinya seperti ini. Nah, pas kesini lagi ke lubang selanjutnya lagi, untuk tahap awalnya lagi nggak harus 5 rantai, tapi yang keduanya masuk lubang yang sama kita ambil 5 rantai, kita buat ke sekelilingnya. Nah, ini pas yang di ujungnya ini, yang terakhir ini kita buat seputarannya jadi ada 6 kelopak. Seperti tadi ya, langsung masuk sini. Kita buat ini kelopak pertama. Ini kelopak keduanya jadinya ini. Ini baru ada 3 ya, 1 2 3, kita buat 3 lagi batik. Ini baru 4 kelopaknya. Ini jangan sampai kayak gini nih, jangan sampai ini kan dari baru 5, 1, 2, 3, 4, 5 nanti timpang, harus ada 6. 1, nah ini ada kelopaknya, ada 6 nih jadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya sama kayak tadi, yang ini langsung masuk aja, jangan dikasih 5 rantai. Nah, berikutnya baru kasih 5 rantai. 1 2 3 4 5. Ya, terus masuk lagi. Seperti ini kita buat sampai habis. Nah, ini terakhir, kelopak terakhir ya, kita isi lagi. Isi lagi, 1 2 3 4 5.
Nah, habis itu kita buat single crochet. Di yang rantai ini kita buat single crochet sebanyak 6. Yang terakhir kan ya nih, kita buat single crochet sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6. Kita buat sekelilingnya ya. Juga 6 single crochet, 1 2 3 4 5 6 6 single crochet. Kita buat sekelilingnya. Hasilnya seperti ini. Selamat mencoba. Mudah-mudahan suka ya.